Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para penggemar Ria Ricis semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Selamat datang di channel Bunda TV. Di channel ini Mimin akan membahas seputar idola kita. Siapa lagi kalau bukan si cantik dan si anggun Ria Ricis. Namun sebelum lanjut nih guys, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Dilansir dari gempi.com. Kabar Ria Ricis kini semakin banyak diperbincangkan setelah Ria Ricis melakukan live di Instagram. Pada kesempatan tersebut, Ria Ricis seperti kelepasan menyebut bahwa dirinya sedang ngidam. Kayaknya aku ngidam deh. Itu turun hujan yang barusan turun lagi, ucap Ricis. Dilakukan dengan menyanyi seolah mengalihkan perhatian, ujarnya. Setelah itu, Ria Ricis memberikan petunjuk yang mengarahkan kabar mengenai kehamilannya, yang berkomentar mengenai wajah adik Oki Setiana Dewi itu tampak seperti membengkak. Namun wanita 26 tahun itu mengakui bahwa dirinya baru saja mutah. Aku bukan bangun tidur, aku udah bangun dari tadi. Cuman karena aku habis muntah jadi kayak mata aja yang sembab. Baru-baru ini Ria Ricis sedang ngidam makanan tertentu. Mie instan, nasi goreng, bakso, ujar Ricis. Tengku Rian selaku suami membenarkan bahwa sang istri tengah ngidam makanan tertentu. Banyak banget makanannya, ujar Tengku Rian. Nah, itulah dia teman-teman seputar Ria Ricis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.